Hotman Paris mengatakan akhirnya virus bangkit. Dilansir jpnn.com, pernyataan Galih Ginandjar yang menyebut mantan istrinya Fairuz Arafik bau ikan asin tampaknya bakal memasuki babak baru. Tak tanggung-tanggung, kasus ini segera dibawa ke ranah hukum oleh Fairuz yang aibnya diumbar secara belak-belakan oleh Galih saat bincang-bincang untuk channel YouTube Rey Utami dengan konten dijuluki Mulut Sampah. Hal ini disampaikan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea sambil mengunggah foto di Instagram bersama Fairuz saat belum berhijab Jumat 28 Juni, di mana saat itu ibu dua anak ini juga menunjukkan Hotman sebagai pengacaranya saat mengurus perceraian dengan Galih. Dalam postingan, Hotman merasa senang akhirnya Fairuz mau menempuh jalur hukum untuk memberikan pelajaran kepada mantan suaminya itu. Akhirnya Fairuz bangkit, tulis Hotman. Menurut Hotman, istri Sony Septian itu akan melaporkan Galih pada Senin mendatang ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Senin depan akan membuat laporan polisi dengan pengaduan atas dasar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara, sebut Hotman. Meski postingan itu sudah dihapus, namun beberapa akun gosip sudah capture-nya dan sekarang diganti dengan foto yang baru. Thank you.